yang sulit. Lah menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'mati al ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Manikan air darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa lan tajidalahu waliya mursyida. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'a rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu ila antilkumuhal jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan Islam. Dan apabila ranting-ranting dijadikan penanya, laut dijadikan tintanya, dan muka bumi dijadikan kertasnya, niscaya manusia tidak akan dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkiskan salam selalu tercurahkan kepada nabi besar kita, nabi yang rela bermandikan air darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya ananda di sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudulkan berbakti kepada orang tua. Sebagai umat muslim, kita janganlah pernah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Coba ketika kita masih kecil, kita dididik, kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Dan janganlah sekali-kali kita berkata ah kepada mereka. Artinya apa hadirin sekalian? Kita itu tidak boleh berkata mereka berkata perkataan yang kasar. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, dan berbuatlah baik kepada ibu dan bapak. Jika di antara kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kalian berkata ah kepada mereka, dan janganlah pernah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Seketika kita masih dalam kandungan kita, pada waktu itu ibu kita serba salah, mau tidur pun salah, ke kanan pun salah, ke kiri pun salah, telentang pun salah, apalagi telungkup. Mau makan pun salah, berjalan pun salah, dan taruhannya adalah nyawa. Dan sewaktu kita ingin dilahirkan, ibu datanglah seorang dokter yang mengajukan dua pertanyaan. Apa pertanyaan itu hadirin sekalian? Dokter menjawab, Ibu yang meninggal atau bayi ibu yang selamat? Dan bayi ibu yang meninggal atau ibu yang selamat? Lekas, apa yang dijawab oleh ibu ini hadirin sekalian? Ibu ini menjawab, dokter, biarlah saya yang meninggal dan selamatkanlah anak saya. Lekas, ibu ini rela meninggal demi
anaknya hidup di dunia menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang ibu kita. Al jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan kita itu harus melayani kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dan janganlah bermuka masam. Hadirin sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Jimmy, satu kunci untuk dakwah itu ke sana sampai adalah melihat audiens, melihat jamaah. Jadi kalau kita hanya menyampaikan materi lalu tidak melihat ke jamaah dan perhatikan siapa yang kita ajak bicara, itulah kemudian dakwah itu tidak efektif, pesan itu tidak sampai. Kadang kita saja sudah melihat jamaah saja, belum tentu semua mendengar, belum tentu semua orang menyimak, apalagi kalau kita tidak melihat kepada jamaah. Jadi jangan melihat ke atas terus, karena kan kita sedang berbicara dengan jamaah umatmu. Maka siapa mereka? Tampilkan muka, mimik yang menyesuaikan, mana di saat sedang senyum, mana yang serius untuk mengajak. Dan tentu ini dengan latihan-latihan, insya Allah nanti bisa juga. Karena proses itu memang begitu, ada kalanya kita masih belajar, maka setelah ada begini kita dapat pengetahuan dan bisa kita perbaiki untuk perbaikan berikutnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Muhammadun abduhu wa rasuluh. La nadhhab ka arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.